Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tigreal. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket untuk melengkapi variasi bumper depan. Ini kan belum komplit, guys. Belum ada lampunya juga. Nah, ini kedatangan paket seperti judul dan thumbnail ya. Ini kedatangan paket garnish fog lamp Tigreal, tapi belum saya beli lampunya ya. Garnish chrome itu, guys. Langsung saja kita lihat ya. Ini barangnya saya baru datang ini. Nah, ini saya beli di Shopee ya. Seperti biasa. Nanti bila ada yang berminat, ini saya taruh link pembeliannya di deskripsi. Pokoknya ini saya pilih harga termurah dan terbaik pokoknya. Langsung saja kita unboxing ya. Nah, ini sudah kita keluarkan ya. Maksudnya saya ini juga sudah dilengkapi double tip ya. Wah, kok beda, guys. Yang ini plastiknya tipis, yang ini plastiknya tebal ya. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Dan ini dilengkapi double tip ya, tapi enggak full. Nanti saya tambah sealer lem kaca itu, lem sealer ya, biar supaya merekat lebih kuat. Oke. Sekarang kita fitting dulu apakah cocok atau tidak ya. Yuk kita cek, guys. Ini sebelah kiri ya. Sangat pas sekali, guys. Ini udah agak gelap ya. Ini saya bikin video sore hari, soalnya baru pulang kerja, paket datang langsung kita unboxing ya. Jadi seperti ini ya, kurang terang. Yang sebelah kanan, aduh, sangat cocok ya. Langsung aja kita pasang. Oke, guys, sekarang kita langsung ke proses pemasangan ya. Ini yang sebelah kiri sudah, kemarin baterainya habis. Nah, ini saya videokan yang sebelah kanan aja. Kurang lebih pemasangannya sama, saya menggunakan sealer. Kita buka dulu double tipnya ini. Saja kita pasang. Ini sekelilingnya kita kasih lem silen ya, biar tambah merekat dengan sempurna. A few moments later.
Nah guys, ini dia hasilnya setelah kita masang cover fog lamp ya. Ini belum tak kasih lampu fog lampnya, masih nyicil nih. Hasilnya seperti ini. Ini di double tip, oh kok double tip, maksudnya di sealer aja dia kuat sekali guys nih. Ya, insya Allah kuat. Ini saya kan tak kasih sealer muter ya, saya tebelin pokoknya biar seaman mungkin lah. Ini yang kiri juga kuat, mudah-mudahan kuat sih. Ini aslinya harus tambah lagi ya biar lebih kuat. Ini kayaknya masih kendor guys ya, nanti saya kasih sealer sendiri. Beginilah kira-kira tampilan sekarang ya untuk proses sampai tahap ini, yang belum cuman nambah fog lampnya ya. Nanti saya mau cari referensi dulu fog lamp yang bagus dan cocok yang model seperti apa ya. Saya sudah ada rencana sih tapi masih milih-milih lah. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.